Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Torat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu, Sela. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasamulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak, Sela. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya.
Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu.